Pentingnya sistem imun atau kekebalan. Salah satu sistem terpenting di dalam tubuh yang terus-menerus melakukan tugasnya adalah sistem imun atau kekebalan tubuh. Tidak mungkin manusia bisa hidup tanpa adanya sistem kekebalan tubuh. Ia dirancang untuk mempertahankan tubuh kita dari bakteri, mikroba, virus, racun, parasit, polutan, dan sel kanker yang setiap saat menyerang tubuh kita. Karena kita hidup di lingkungan yang selalu dikelilingi oleh berbagai ancaman bibit penyakit, maka memiliki dan memelihara sistem imun yang sehat dan optimal menjadi kebutuhan utama. Ketika bakteri, virus, atau jamur memasuki tubuh kita, maka barisan komponen sistem imun, molekul, dan zat kimia tubuh segera beraksi dan saling bekerja sama untuk menghancurkan para penyerbu tersebut, berikut sel-sel yang telah terinfeksi yang bisa menjadi kanker. Jika sistem imun Anda dalam kondisi prima, efeknya Anda pun selalu dalam kondisi sehat. Tetapi ketika fungsi sistem imun melemah karena asupan nutrisi atau pola makan yang tidak sehat, kurang tidur, tingkat stres yang tinggi, ataupun kondisi lingkungan yang tidak sehat, maka sistem imun tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Dan ketika sistem imun tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka saat itu Anda langsung merasakan akibatnya, yaitu Anda jatuh sakit. Salah satu komponen terpenting dari sistem imun adalah pertahanan antibodi, yang merupakan bahan dasar dari pertahanan tubuh terhadap infeksi. Antibodi juga dikenal dengan sebutan imunoglobulin. Dalam tubuh manusia terdapat beberapa jenis antibodi atau imunoglobulin, antara lain imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin M, imunoglobulin D, dan imunoglobulin E. Imunoglobulin G. Imunoglobulin G merupakan antibodi yang memiliki jumlah terbanyak, yaitu sekitar 75%, yang beredar di dalam darah, kelenjar getah bening, dan usus. Imunoglobulin G mempunyai efek yang kuat dalam pertahanan tubuh terhadap bakteri dan virus, serta menetralkan asam yang terkandung pada racun antigen. Selain itu, antibodi imunoglobulin G memiliki kemampuan spesifik yang dapat menembus dan menyelip di antara sel-sel dan menyingkirkan bakteri yang masuk ke dalam sel dan kulit. Antibodi jenis ini juga dapat menembus masuk ke dalam plasenta ibu hamil untuk melindungi janin dari kemungkinan terjadinya infeksi. Kemampuan ini dimiliki oleh imunoglobulin G karena ukuran molekulnya yang kecil. Kehidupan di zaman modern menyebabkan pola makan dan gaya hidup yang kurang sehat, ditambah kondisi lingkungan yang tidak bersahabat, menjadi ancaman serius menurunnya sistem imun. Mengkonsumsi suplemen kesehatan adalah solusi yang tepat. Sunhope Power Mix merupakan suplemen kesehatan yang berupa susu bubuk kolostrum berkualitas tinggi, kaya kandungan imunoglobulin G, yang dapat membantu meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Keistimewaan Power Mix. Setiap bungkus mengandung imunoglobulin G berkadar tinggi. Juga kaya zat gizi, vitamin, dan protein, kalsium, folat, fosfor, zat besi, magnesium, potasium, zinc, yodium. Manfaat susu kolostrum Power Mix. Membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah infeksi bakteri, virus, jamur, alergi, dan zat toksin. Membantu menstabilkan kadar gula darah atau diabetes mellitus. Memberikan kontribusi kalsium, membantu regenerasi tulang, syaraf, dan pertumbuhan massa otot. Sunhope Power Mix, peningkat imun terbaik.